kawan-kawan, saudara-saudara kita yang terbabit dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, yang kadang-kadang mungkin atas kepentingan jabatan, atas kepentingan individu, atas kepentingan mungkin barangkali mufti sendiri, tentang mereka-mereka yang gajinya besar sampai 2, 3, 40 ribu RM per bulan. Nah, apakah pada waktu dapat gaji sebesar itu wajib untuk mengeluarkan zakat? Pada tiap kali dapat gaji, gajinya seperti pilot 40 ribu, seperti pakar-pakar spesialis sampai pada ratusan ribu per bulan. Apakah tiap dapat 100 ribu gaji harus mengeluarkan 2,5% berarti dalam 2.500-nya? Jawabannya, hadis yang menjawab, Nabi kita bersabda, man istafada malan, barang siapa mendapatkan duit, maksudnya istifadah, dapat memperoleh hadiah, atau juga tunjangan, atau juga gaji, atau ikramiah, bala zakat alaihi, maka tidak diwajibkan zakat ke atasnya sampai terputar masa haul 1 tahun. Jadi diingat, hadis ini memberikan pencerahan, panduan dan bimbingan kepada kita, yang dengan zakat wajib dikeluarkan kalau terpenuhi 2 syarat asasi. Syarat yang pertama haul, terputar 1 tahun. Syarat yang kedua nisab. Yang tidak syarat haul hanya zakat tanaman, seumpama padi, gandum dan yang sejenisnya. Sementara dalam usaha bisnis, duit, emas dan yang sejenisnya, itu harus terputar haul 1 tahun dan juga dengan hitungan nisab yang cukup.